Jadi kami menunaikan zakat ke Basnas itu awalnya kami dari dengar-dengar juga dari para ulama-ulama kita kan, seperti Ustaz Abdul Somad dan itu kan. Itu kan Basnas itu kan tempat yang resmi gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan ke Basnas mungkin yang enggak terjangkau sama kita, mungkin di Basnas lebih terjangkau penyalurannya gitu. Kedepannya lah kami ikut juga lah membantu Basnas nanti, niatnya seperti itu gitu kan, dengan mengajak kawan-kawan yang sekurang-kurangnya satu profesi dulu kan, satu profesi, kemudian nanti bisa diajak melalui menyalurkan zakatnya ke Basnas gitu. Terima kasih Musaki, semoga diberikan kesehatan dan keberkahan.